Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan kembali petualangan Tiga Liliput Pohon dari majalah Bobo. Petualangannya berjudul Laba-Laba Sakti. Yuk kita dengarkan dongeng hari ini. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Enjin dan MC Liliput sedang mengumpulkan batu warna-warni di tepi kolam. Tiba-tiba... berteriak dengan keras dan lari ketakutan. Seekor laba-laba besar mengejarnya. Uwet melihat sebuah botol di tepi kolam. Ia segera mendorong botol itu ke tengah dan menaikinya. Si laba-laba terus mengejarnya. Uwet, hati-hati! Teriak Enjin dan RC. Aku takut. Uwet berusaha menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Sementara laba-laba yang berjalan di atas air semakin dekat ke arah Uwet. Untungnya RC dan Enjin mendapat akal. Mereka segera melempar batu ke arah danau. Laba-laba itu terpancing. Ia kini bergerak ke arah batu-batu yang jatuh ke dalam air. Tetapi tiba-tiba Uwet terpeleset. Botol yang dinaikinya bergerak menggelinding. Tolong, tolong! Botolnya kelinding, ding, 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 ding! Uwet mengayuh kakinya secepat mungkin agar tidak jatuh. Tapi, Uwet akhirnya tercebur juga. Enjin segera melempar ban penyelamat. Uwet, tangkap! Ayo tangkap! Teriak Enjin. Pasti itu laba-laba sakti. Kenapa ia bisa berjalan di atas air? Protes Uwet yang kedinginan. Kamu, laba-laba bisa jalan di atas air karena tubuh mereka ringan. Ada udara di antara rambut-rambut pendek di kaki mereka. Jelas MC sambil membaca bukunya. Oh, Uwet mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Nah, begitu dongeng petualangan Tiga Liliput Pohon untuk hari ini. Apa ya pesannya? Pesannya tetap, kita harus banyak membaca agar semakin banyak tahu. Seperti MC yang selalu punya banyak pengetahuan. Kali ini ia banyak tahu tentang sifat-sifat laba-laba dari buku yang dibacanya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!